Oli Dondo Kambe Senin siang meluncurkan klub sepak bola Liga 2 Sulut United. Pada kesempatan tersebut turut diperkenalkan ke publik para pemain serta jersey tim Sulut United. Klub sepak bola Liga 2 Sulut United resmi diluncurkan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe di ruangan Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara. Peluncuran ini untuk memperkenalkan satu persatu para pemain, pelatih maupun kostum Sulawesi Utara United. Klub ini sebelumnya bernama Bogor FC saat menjalani kompetisi Liga 3 2018. Setelah promosi ke Liga 2 musim 2019, Bogor FC memindahkan markas mereka ke Manado, Sulawesi Utara dan mengubah namanya menjadi Sulawesi Utara United. Ya, sengaja ini kita promosi karena besok sudah mulai Liga 2 dan menjadi klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Peluncuran klub sepak bola Sulut United berlangsung meriah karena selain dihadiri para supporter, banyak juga dihadiri ratusan ASN jajaran Pemprov Sulawesi Utara. Dari Kota Manado, Stefan Putra Bukan melaporkan.